to Noble Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Di atas yang lainnya, disitulah pantasnya. Black Sri. Dan perkuatan jarak, lahir kebaikan yang lebih besar. Mungkin aku terlahir untuk memikul panggung Jawa. Aku adalah penyihir. Tujuanku sederhana, mengakhiri kutukan keluargaku. Aku tidak pernah mengatakan, aku melihat masa transisi yang biasa. Berjubah, aku bangsawan X. Bermantel, aku adalah elemen sang ahli pedang. Keluarga yang paling mulia sekali. Emosi hanya akan mempengaruhi penilaian. Orang-orang menganggap sebagai bayar yang tidak dapat dijawab. Keluarga Paxley selalu menepati janjinya. Di dalam pertarungan, darah bangsawan ini tidak akan menerima kehidupan kedua. Aku tidak memiliki toleransi terhadap pengkhianat. Aku adalah pemandumu menuju. Tujuanku sederhana, mengakhiri di atas yang lainnya, di situ akan kamu. Di dalam pertarungan, darah bangsawan pun tidak akan memberimu kehidupan kedua. Berjuga, aku bangsawan Petsu. Bermantel, aku adalah Emon, sang ahli pedang. Orang-orang menanggapkan bagaimana yang terhadap kerja. Hanya akan mempengaruhi semuanya. Aku tidak memiliki toleransi terhadap pengkhianat.
perbuatan jahat lahir kebaikan yang lebih besar. Keluarga Presley selalu menepati janji. Aku tidak pernah mengatakan, tapi aku melihat masa depan Lucian yang cerah. Keluarga yang paling mulia sekali memiliki mungkin itu untuk memukul menjadi. Dari perbuatan jahat lahir kebaikan yang lebih besar. Aku adalah pemandu menuju neraka. Keluarga yang paling mulia tapi aku melihat masa depan Disney yang cerah. Mungkin aku berlahir untuk memukul tanggung jawab. Berjuga aku bangsawan Tess. Bermantel aku akan teman sesama ahli pedang. Legendary. Di dalam pertarungan, darah bangsawan pun tidak akan memberimu kehidupan kedua. Di atas yang lainnya, itulah pantasnya kami, Paxley. Orang-orang menganggapku sebagai bayangan yang tidak dapat dijangkau. Hanya akan menyerahkan penilaian. Tujuanku sederhana, mengakhiri kutukan. Aku tidak memiliki toleransi terhadap pengkhianat. Warga Presley selalu menepati janjinya.
Dalam pertarungan, kakak bangsawan pun tidak akan memberimu kehidupan kedua. Berkutang aku bangsawan, bermantel aku adalah Omen, sang ahli pedang. Mungkin aku terlahir untuk memukul kalian jauh. Orang-orang menganggapku sebagai bayangan yang tidak dapat dijangkau. Dari perbuatan jahat lahir kebaikan yang lebih besar. Tujuanku sederhana, mengakhiri kekekan dua. Di atas yang lain, begitulah